Ya halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Neko. Di video kali ini sesuai dengan yang gue bilang kemarin, gue bakalan pakai kombinasi, bukan kombinasi, gue bakalan pakai musuhnya Ultraman Rosso dan Blue, yang yaitu dia Ultraman plagiat daripada Neo Generation coy. Kasian banget sebutnya plagiat guys ya. Yang bener langsung jadi moderator, kita akan langsung aja play coy ya. Let's go. Oke. Keluar kartunya keluar gak sih? Oke, keluar. Kita dapatnya Black King. Gak apa-apa, mantap. Oke, ini dia kartunya, bakal gue kasih lihat. Ini dia kartunya guys. Dah, udah cukup ya guys ya. Oke, langsung kita scan battle cardnya. Gak nge-scan. Emang suka gini, scannya agak error di sini ya. Oke, masih gak ke-scan. Oke, ke-scan ya. Emang agak susah guys, soalnya mesinnya gak tahu kenapa. Ini dia Ultraman Orbdark jawabannya guys ya, let's go. Dark Origin Kosen, temennya gue bakalan pakai random aja. Gue bakalan pakai temennya ini guys ya. Oke, ke-scan. Pakai Mebius, Mebius Phoenix Brave. Nggak tahu gue mau iseng, mau pakai apa aja, random aja guys. Asisnya gue pakai multi barrier ya. Multi barrier. Ini dia kartu versi 2 multi barrier. Lalu gue pakai emergency special move charge. Ini emang mesinnya agak error guys, kadang-kadang dia nggak mau nge-scan. Ini gue udah berusaha nge-scan nih, kok nggak mau ya? Mesinnya kotor kali ya? Gak bisa coy, gak bisa di scan. Yaudah gue scan random aja deh. Nah, gak tahu guys, mesinnya tuh error, kayaknya dia gak bisa scan gitu. Kayak kotor dalamnya guys. Kita pakai Ultraman Rosso Ground aja, jadi pakai emergency special move charge-nya. Kayaknya sih kotor mesinnya ya. Soalnya gue udah pakai semua kartunya kok, bisa kok, aman ya. Kita fokusin dulu layarnya. Jadi jawabannya adalah Ultraman Orb Dark Noir Black Swartz. Itu dia nama panjangnya coy, gue baru inget. Kita akan coba lihat dulu ya, dia kuat sama apa elemennya. Oh, api kuat sama angin. Dark itu kuat sama, dark itu kuat sama elemen apa itu, gak tau logo elemen apa itu. Elemen light kayaknya itu ya. Light ya, oh dia kuat sama light. Oke oke oke. Oke, tapi gue bakalan lawan Orb Trini, Orb Origin kayaknya ya. Kita bakal lawan Orb sendiri apa lawan Rosso dan Blue guys. Tapi kayaknya gak ada, oh ada Rosso dan Blue nih. Oke, kita lawan ya Orb Origin aja kali ya, biar lebih susah dikit coy ya. Let's go, kita lawan Orb Origin dan Victory Knight. Semoga kita gak kalah pertama kali nyoba Orb Dark Noir Black Swords. Let's go. Yang gue bingung JIT itu gak bisa di fusion di sini ya, aneh ya, harusnya bisa coy. Disebut guys. My name is Orb Dark Noir Black Swords katanya guys. Emang beneran disebut, parah. Oke, ini dia lawan Orb Origin. Oke, kayaknya agak gelap guys ya. Gue udah berusaha naikin, nah ini dia. Multi barrier dan emergency special move charge ya. Kita lihat damage-nya ke Orb. Wah, gak sakit guys. Gue kena tipu guys. Kita bisa kalah nih guys, beneran. Kok gak sakit ya damage-nya? Padahal dia advantage guys. Apa mungkin karena kartunya kurang kuat ya? Bau-baunya sih kita kalah guys ya. Kita kalah sama Victory Knight. Cuma kita lihat nanti ya. Ayo Orb Dark Knight Black Swords. Let's go, let's go. Your opponent is using all the power in this attack.
Oke, kita lihat. Kita akan nahan origin. Gak boleh miss ya kali ini ya guys ya. Oke, kita gak boleh miss sama sekali karena sakit serangan mereka. No, kan lumayan guys. Kita ada multi barrier makanya gak terlalu sakit. Kalau gak ada multi barrier mah sakit banget. Oke. Jebret. Oh, udah kurang banget damage-nya ya. Kita bisa jurus ya abis ini. Sekali pukul lagi kita bisa jurus guys. Semoga kita bisa langsung endin si Orb Origin ya. Sebelum dia jurus, kalau dia jurus kita bisa buyar guys sekarat. Wah, kayaknya kurang sakit deh. Kita kayak harus 1000 kayak. Kita akan coba ya jurusnya Orb Blacklight Black Swords. Apa itu? Aduh, 870 doang coy. Gak 900. Kita lihat jurusnya wey. Dark Origin Kosen. Oke, kena kamu coy. Maybe Midnight Shoot. Oke, sekarat. Masih bisa, bisa menang, bisa menang. Bisa menang guys, bisa menang. Sekali lagi pukul. Nice. Nah, bubar kamu coy. Kita bisa menang lawan Victory Knight kayaknya ya. Karena dia ngulang lagi jurusnya. Oke, ini Victory Knight. Oke, bahaya nih guys ya. Kita gak boleh kalah coy. Walaupun bukan bintang 10 ya. Oke, dia agak lambat mukulnya. Cuma sekali lagi. Kayaknya dia kayaknya gampang ya. Kayaknya gampang. Kita akan coba aja. Oke, lumayan ternyata ya. Kalau dana kita low, kita bisa langsung jurus guys. Karena emergency special move charge. Yo, let's go. Dark Orb Dark Lord Black Swords. Jadi keinget aku rekam di Jepang coy ya. Jadi keinget gue rekam di Jepang coy. Kan dulu gue rekam di Jepang lawan Orb Dark Lord Black Swords. Let's go. Oke, dia going all out. Semoga artinya belum habis guys. Gue masih mau nyoba-nyoba lagi cuy masalahnya. Let's go. Perfect. Oke. Okay. Bye bye. Belum. Dua kali jurus lagi, guys. Let's go. Setelah gue pakai kartu-kartu video V3 gue baru kita gunakan kombinasi-kombinasi lagi, guys. Ya. Kayak Orb Dark sama Orb Origin gitu kan. Keren, coy. Oke, langsung mati dia coy ya. Training complete karena on Ultraman jadi training guys ya. Oke, siap, mantap jiwa. Oke guys, di video selanjutnya gue mau coba pakai kartu apa lagi ya. Gue akan mencoba cari kartu. Gue lagi mikirin nih, sambil gue pikirin. Oke, jadi di video selanjutnya yang rubuh kita bakalan pakai kombinasi Ultraman Saga dan Ultraman Legend. Kita akan lihat saja coy ya. Excellent. Oke, siap. Mantap jiwa. Oke, jadi di video selanjutnya gue bakalan pakai kombinasi dari
dua Ultraman sakti guys ya. Kalian tebak aja dua Ultraman sakti ini apa? Pokoknya yang menurut kalian kombinasinya gaming ya guys ya. Ultraman sakti ya guys ya. Mereka dua-duanya di fusion coy. Apa itu kalian komen di bawah coy ya. Oke, boneko habis out way. Bye-bye coy. Thank you guys for watching. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe channel ini agar gue bisa membuat video-video lainnya. Oke, gue Neko. Peace out. Wake up, I do look up,